Clara Angela takut adegan ciuman, pikirkan reaksi istri Fedi Nuril. Clara Angela ungkap perasaannya saat harus jadi lawan main Fedi Nuril di series Vision Plus bertajuk Kejar Daku Kau Kutangkap, karya sutradara John De Rantau. Clara Angela mengaku kalau dirinya perdana mendapatkan banyak adegan dalam proyek akting di series Kejar Daku Kau Kutangkap, dibanding dengan karya sebelumnya. Ini series pertama dan peran perdana buat aku jadi pemeran pembantu utama. Biasanya aku sinetron, kata Clara Angela ketika ditemui di sela jumpa per series Kejar Daku Kau Kutangkap, di gedung MNC Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Dalam series tersebut, Clara berperan sebagai Rani, seorang selebgram dengan berbusana seksi dalam kesehariannya. Rani artis model memiliki jiwa yang ambisius. Rani karakter unik dan menarik, gak gampang nyerah mengejar apa yang mau dicapai. Aku suka sama karakternya, ucapnya. Clara menyebut selain menjadi selebgram, Rani juga tergila-gila dengan seorang wartawan bernama Ramadan, yang diperankan oleh Fedi Nuril. Awal teks sama Kak Fedi segan, canggung, nervous. Awalnya aduh ginana ya kalau dia gak nyaman, apalagi ada adegan ciuman. Gimana ya kalau istrinya nonton, jelasnya. Namun, Clara berusaha berdiskusi dengan sutradara agar perasaan cemasnya terhadap Fedi luntur dan ia bisa natural dalam memainkan adegannya. Aku diskusi sama Kak Fedi, nyaman apa enggak, katanya aman, ungkapnya seraya tertawa. Clara Angela merasa series Kejar Daku Kau Kutangkap jadi batu loncatan besarnya di dunia akting, karena bisa menjadi lawan main dengan aktor dan aktris hebat, seperti Fedi Nuril, Dwi Sasono, Masayu Anastasia, Anggika Bolsterly, dan masih banyak lagi. Series ini kesempatan besarku, karena bisa beradegan sama senior di akting buat belajar sama mereka yang sudah berpengalaman, ujar Clara Angela.